Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa mas? Tanggal 5 Agustus tahun 2023. Saya Pak Andi, Dr. Andis Mardiyo, melalui channel YouTube Dr. Andis Mardiyo. Ini berada di depan minimarket atau supermarket HW, dan di sini kita melihat ada kue jajanan pasar. Nah, ini yang jual Mas Asep dari Purbalingga. Nah, kita akan lihat apa saja yang dijual, sekaligus mungkin kita akan tanya-tanya harganya, sehingga Bapak Ibu akan tahu kalau mampir di jajanan pasar ini jajanannya ada yang modern, ada yang sederhana. Dan ini Mas Asep ini bukanya sudah jam berapa mas? Setengah lima? Apa? Bukanya jam berapa tadi? Setengah enam? Setengah enam. Setengah enam tadi. Ini sekalian ini jajanan pasar dan snack kue yang ada di depan minimarket HW. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini makanannya, wah sangat beragam. Meskipun ini tidak dalam jumlah besar ya, tetapi variasi makanannya ini terlihat. Yang jelas kebersihannya ada 150 jenis ini Pak. Oh? 100? 50 jenis sih. Wah. Nih, mungkin bisa Mas, biar agak detail. Ini mulai dari ini harganya berapa? Apa ini? Nasi kuning 3.000-an. Nasi kuning 3.000-an. Kemudian yang ini apa? Ini serabi gulung. Serabi gulungnya 1.500. Kemudian apa? Tahu bakso. Tahu baksonya berapa? 2.000. Kemudian ada apem ya, besar-besar ini berapa nan? 2.000-an. 2.000-an. Kemudian ini lupis 1.000-an. Apa? Lupis. Lupis, lupis 1.000-an. Yeah. Wah, kelihatannya manis ya rasanya ya. Kemudian ada ini arem-arem, berapa harganya arem-arem? Kalau arem-arem juga beragam. Kalau yang isi ayam 2.5. Yang isi ayam, yang dan untuk tempenya 1.000-an. Oh, ini ada yang isi ayam ya, tentu beda ya. Terus ini seperti apa ini? Harfla isinya dalamnya tepung gitu. Oh, harganya berapa? 2.000. Ada apa nih? Lumpia sayur. Lumpia sayur berapaan? 1.000-an. 1.000-an. Ini yang tadi ada ya? Iya. Yang terus ini? Itu kue buah. Berapa nih? 2.500. Ada lagi ini banyak sekali ya. Banyak. Variasinya. Kemudian ini apa? Ini agar potong. Agar G. Ini berapaan? 1.000-an. Terus yang kue lumpur? Kue lumpur niki lumpur kentang 2.5. 2.5. Terus yang ini apa? Sama 2.5. 2.5 namanya apa? Terkes. Terkes ya. Terus yang ini mayo apa atau apa? Risol mayo. Berapaan itu? 3.000. 3.000. Wah, tapi besar-besar ya. Kenyang ya, Pak. Nggih, kenyang. Ya, terus ini martabak ya ini ya. Sayur. Berapaan? 2.5. Kemudian ada pukisnya berapaan? Pukis 2.000. 2.000. Terus ini apa yang bundir-bundir macam-macam ini? Kue buah isi kacang hijau. Harganya berapa? 3.5. Wah, ini jos-jos ini. Nah, makanannya jos-jos bagus. Apa nih? Isi mie ya? Sosis Solo isi ayam. Oh, isi ayam. Harganya berapa? 1.000-an. 1.000-an. Terus lumpia rebum ayam 2.000. 2.000. Terus mochi 2.000. Mochinya 2.000. Terus yang ini? Ya, ini besar ini. 3.000-an semua. 3.000-an. Telur sayur. Ayam. Oke. Terus mochi ya, masih ada agar-agar. Terus apa Mas? Ini Mas? Ini sejenis martabak ya? Oh, bukan ya? Kue leker. Berapaan itu? Ini 2.000-an. 2.000-an. Kemudian yang ini? Roti 1.000-an. Apa sebenarnya Mas? Roti kukus. Apa? Kukus pisang. Oh, kukus pisang. Coklat. Oh ya. Terus ini? Ini apa ini? Salam bumbu dari ubi. Oh, dari ubi berapaan? 1.000-an. 1.000-an. Kemudian ada lemet. Lemet sama 1.000-an. Ini juga 1.000-an ini yang agar-agar ini. Terus ini apa masih Mas? Susu kedelai berapaan ini? 1.500. 1.500. Terus yang ini? Sama 1.000. 1.000. Terus ini bakmi. Bakminya berapaan? Bakmi 2.000. 2.000. Terus ini tadi namanya apa? Onigiri. Nen?
Onigiri. Onigiri 3000. 3000 makanan Korea ya. Terus yeah. Ini abon 3000. 3000. Terus ini roket ayam kentang. Ayam berapa? 4000. 4000. Terus ini itu risol sayur. Risol sayurnya seribuan. Seribuan. Oh, seribuan. Iya. Yeah. Terus yang ini dan kukus besar 2000. Kukus besar 2000. Terus yang ini yang brownies kering 3000. 3000, kemudian yang satunya sagu gurih. Nah, 5000. Sebentar. Ini biasanya lebih lengkap ya? Harian biasa. Lengkap kalau ya. Ibaratnya. Ini Mas Asep ini anu udah berkeluarga? Belum, Pak. Oh, belum. Mas, wala pemuda dari jauh. Ah, ini Bapak Agus sekarang. Ah, berapa sekarang usianya? Baru 21. 21. Berarti lulus SMA ya? Wah, cuma tampilannya mako. Maco tampilan ya. Ya, oke. Terus mungkin bisa cerita ada bisa pesen atau bisa, mungkin ada kalau untuk pesanan gitu terima dari pagi bisa, siang bisa, malam juga bisa. Yeah. Itu fresh semua barangnya. Oh ya, yeah. Berarti baru dan ini dari Jogja ya. Jogja. Mungkin di sini di Wates tidak ketemu. Nah, ketemunya ini di Kuwait, jajanan pasar. Makasih Mas Asep, ini mudah-mudahan nanti tambah laris. Amin. Kita informasikan pada masyarakat jajanan di sini bersih, murah. Dan modern ada, tradisional sudah oke ya. Ya. Itu sekalian, demikian ini Mas Asep nih. Masih bujang ternyata dari Purbalingga jauh-jauh ke sini. Nah, ini jualan jajanan pasar. Dan jajanan pasar ini tadi kita lihat selain harganya murah tapi kualitasnya terjamin. Ada yang memang 3000, tapi yang jelas apa? Kualitas serta bahannya serta apa ya? Harga itu selaras dengan masih terjangkau, selaras dengan apa yang dijual. Dalam arti kalau apa harga 1000 ini sudah cukup banyak, yang 3000 itu tentu bahan, kualitas, rasa dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.